Aku ngapain? Ketinggalan siapa? Ketinggalan. Udah miring. Udah miring, udah siap-siap dia. Langsung tak vlog. Mbak Cenda tunangan, Mbak Cenda. Hihi. Pamer cincin nih. Wah. Gaul kamu, Mbak. Hebat kamu, Mbak. Ini hari patah hati sedunia ini. Mbak, kenapa? Nggih. Anu. Fansku mami-mami. Mami-mami cantik. Aku balik Jakarta pengen ke situ jane. Jane orang mami rumahku loh. Aduh, hari patah hati sedunia ini Mbak Cenda menikah. Gue udah cakepnya. Mana kau Wiwin? Mana kau Iwin? Se, tunggu sebentar. Mana suamimu? Hah? Suamimu? Bukan dong, belum dong. Calon suamimu? Dia lagi meroco dia. Meroco? Akhirnya. Kau Iwin. Absensmu yang ini buatku. Kau kamu menikah, kau kamu hebat kau. Tolol lamaran. Ini dari Surabaya nyamperin. Parah. Go, maafkan aku. Kebersamaan. Maafkan aku. Rumahnya Mbak Cenda Sultan tuh. Tingkat 2. Dia kaya. Tingkat 2. Tingkat 2 rumahnya. Kaya dia. Kelebihan. Anak-anak lo biasa aja. Kamu rich kamu, Mbak. Kamu enggak crazy rich tapi rich. Kamu rich blitar kamu. Kata Erwin mana HP mahal? Nih, iPhone 13 Pro. Oh. Itu mahar tunangan tuh. Kok mahar buat aku lah harusnya. Ya kata Koiwin buat sampean. Hahaha. Enggak, bohong dia, penipu ulung. Wah, rumahnya Mbak Cenda gede leh. Rumahnya le. 2, tingkat 2. Kaya dia leh. Ini thumbnail nih. Thumbnail, Mbak Cenda sejatinya crazy rich gitu thumbnailku. Kamu kapan nge-share story? Dia lagi mau update in, apa? Oh, Sultan. Sekarang. Sultan. Kompleknya kaya-kaya kompleknya. Enggak, biasa aja. Sama kayak komplek Sanda. Rumahnya tingkat. Rumahnya tingkat Sultan dia. Gokil. Kan kosan kita juga tingkat, cuma bocor aja ini mah enggak bocor. Kamu Sultan, kamu enggak mengaku kamu. Kaya dia. Amin, kan yang kaya bukan aku nih. Kamu pakai gaun cantik kamu Mbak Cenda. Ko Erwin wibawa. Ayo, harus balas budi. Dia konten juga dia. Iya. Oh, kamu perkontenanku. Ko Erwin iPhone 13. Ko Erwin iPhone 13 Pro Max. Tempur konten. Arif gak bisa konten, Arif. HP-nya dipakai video call. Gak bisa dia. HP-nya dibuat konten. Ini banyak yang komentar aku ini. Banyak yang komen di YouTube-ku, Mbak Chen. Mbak Chen. 5 konten. Siapa? Di jalan katanya udah 4 konten. Poh. Pindah ke Cenda aja. Iya, dia mau konten. Mau konten dia. Telepon dia aku aja. Oke. Oke dah. Kang Iwin. Dimatiin langsung. Demi kontenmu lanjut, aku telepon langsung diangkat. Po. The Real Sultan. Kok nge-lag yo? The Real Sultan dari Blitar. Ih. Buset, gemiring semua, miring semua. Pah. Miring semua. Pah, 3 orang. 4 orang, 4 kamera, pernikahan Cenda. Tunangan. Tunangannya Cenda, Agatha. Kalau nikahan Cenda lebih banyak kameranya. Buset, miring juga. Kamu mau eksploitasi rumahku kan? Po, Sultan.
The Real Sultan. The Real Sultan le. The Real Sultan dia. Go. Welcome to Erwin Ganjeng dah. Kamu makan apa kamu? Kamu belum makan kan? Kita makan online, makan exposure. Makanannya enak-enak loh. Catering dia. Kok kamu tunangan aja makananmu kayak gitu, Mbak Cen, apalagi kamu menikah. Iya, full senyum dia. Full senyum dia. Keren kamu. Keren, hebat kamu. Rikoy nganu, iri Rikoy melihat kamu tunangan, Rikoy iri. Aku tuh nangis dari kemarin gara-gara Mbak Jenda mau tunangan. Kamu nangis kamu. Dia iri dia. Dia enggak dinikah-nikahin sama petarung. Kang Iwin akhirnya menikah. Kang Iwin tunangan, hebat Kang Iwin. Menikah, ya tapi kan itu OTW menikah Mbak Cencen, kamu banyak nying. Wow. Aldi kurang satset deh. Aldi enggak satset. Aldi lemot kayak wifi kosan. Mbak, kamu kalau menikah kamu harus ini, nanggap ya ini Inka. Aku hadir nanti. Aku tidak akan menerima job apapun kalau kamu menikah. Kata Nope dia request ada Yeni Inka. Tidak akan ku terima kalau ini hiburannya Yeni Inka. Harus Yeni Inka hiburannya. Yeni Inka hiburannya. Yeni Inka hiburannya. Bayarnya pakai aksen Nope. Po. Thumbnail kok, thumbnail. Kenapa kertas gunting batu? Closing di aku dong. Yo. Segi. Arif segi. Sedih. Bingung dia. Cino. Ayo, aku Erwin. Closing. Aku Erwin nih. Ayo, closing. Closing. Apa yang kamu ucapkan? Selamat. Sudah. Happy engagement Agatha Cendana Iwin. Semoga lancar sampai hari H. Ditunggu ya nih Inka di pernikahanmu. Kang Iwin si Cencen menikah, hari patah hati sedunia masih. Keren anet. Ngapa ayo kita tunangan biar kayak Mbak Cengceng sama Koh Wiwin. Ayo, aku pengen foto begini. Ayo kita pakai aja cincin ya. Yuk, dilamar pakai asbak kontol mau. Kamu mau nikah sama pendekar kok? Tahu. Apa kata pendekar? Siapa? Ini kan di YouTube aja. Pendekarmu. Siapa pendekarku? Pacarmu. Aku nggak punya pacar, Pak. Lagi kamu buru pakai cincin aku nih. Nanti masih mager. Ya, ayo kita kayak Mbak Jenda. Buru, kamu pasang ini ke aku biar kita foto begini. Wah, kamu gimana Aldi melihat Pak Yewin sama Mbak Cenda? Bahagia. Enggak cembur, tah? Bahagia. Anak dikit. Apa? Dikit. Agak anget, pas. Dikit. Hatinya anget. Enggak, bercanda, enggak apa-apa, aman. Hatinya anget. Ih, kipas depan congor dia nih. Mikir gua keringetan gara-gara apa? Kamu pikir aku keringetan gara-gara bebek? Tapi... Cemburu! Serius ya, guys? Enggak, anjir, enggak, bang. Wow, canda. Selamat, selamat Mbak Cenda dan Ko Erwin. Iya, kamu sih nggak salah. Kamu kelamaan gitu. Kamu nangis ya? Tadi sudah nangis kamu. Sedikit. Anu, ada yang komen, jauhkan Aldi dari Sajam. Enggak. Ada yang DM gini, bang, hati-hati gila. Karena memang benar kalau orang ditinggal nikah itu ada yang gila. Mbak Cenda dan Ko Erwin langgeng terus. Amin. Lancar sampai hari H. Amin. Bahagia selalu. Amin. Amin. Kamu datang gak, Di? Datang lah, kalau diundang. Kayaknya Erwin yang larang ya. Kamu. Gue lihat dari depan gedung gitu. Oh enggak, takutnya. Kamu lihat dari depan gedung gimana? Oh, kalau tidak diundang. Tapi kan enggak tahu sih. Tiba-tiba lempar petasan banting aja. Lempar ini yang
pesannya roket itu. Tahun baru kali ya. Dua. Tapi Riko yang sedih tuh Riko ya, karena Riko enggak kunjung nikah. Yeah. Wesh, kui. Gimana pendekar? Mana jodohmu, Koy? Mana pendekarmu? Ayo biar dia kesel kita tanya, kapan kawin? Kapan nikah? Kan nunggu kamu. Wah, ngapain nunggu aku? Kan kamu aja belum ngelamar aku. Wah! Emang kamu mau nikah kapan, Mas Nobe? Siapa? Kamu. Aku nikah nanti, santai dulu. Kapan? Santai dulu aku kapan? Nanti. Aku nyiapin modal dulu, nyiapin kapan? Harta. Kapan? Harta benda. Kapan? Ya nanti kalau udah kekumpul harta bendanya, harta kamu duniawi. Kumpul. Kan tadi kamu lihat saldonya udah cukup ya? Saldonya cukup belum menurutmu? Menurutku sudah. Tapi untuk Riko belum cukup. Belum cukupnya itu kamu belum bisa beres-beres kamar sendiri. Cerewet. Kasihan sih istrimu. Nanti kan dia nikah dia beli pembantu. Beli. Enggak dia. Emang beli budak. Enggak dia pas nikah pisah kamar sendiri. Saya buat barang-barang dia. Nanti kalau mau nikah maunya nikahnya kayak gimana? Aku nikah sederhana saja. Gimana? Ya sederhana nikah yang tanpa modal. Kalau bisa KUA sat-sat yang keluar modal cuma 10.000 udah selesai. Ya. Pernikahanmu rencananya kamu akan modal berapa kalau nikah? Modal yang kamu keluarkan minimal. Mau pesta taman gitu enggak? Enggak tahu, masih bingung aku. Aku sebenarnya pengen biasa-biasa aja, tapi takutnya undangannya aku banyak. Terus. Udah. Ya, habis. Gak sedih, terharu. Baju udah nikah, Pak Erwin. Nanti gak lama lagi, Mas Arif. Terus, Pak Yudakan. Kemudian katanya kamu pindah kosan ya? Rencananya tahun depan, kalau semua orang udah pindah. Nah, gua gak tahu lagi. Aku tidak mau jadi senior di sini. Apaan senior baru belum setahun? Ya kalau semua pindah, terus tinggal gua sendiri kan gua senior. Kan masih lagi Pak Budi senior. Pak Budi kan tidak bikin story-story terima kasih dong. Care lu sama Pak Budi, sama Pak RT. Sepatu dia fans. Fans. Lo kemana? Aku mau nonton Doctor Strange lah ya. Kamu healing ya? Healing. Soalnya kalau lagi kosong sendiri nangis ya? Iya. Yeah. Soalnya Mbak Cenggai mau menikah. Ya, biasanya kamu gelenggokan sama Mbak Cenggai. Wait. Mana ada gelenggokan? Ya, kan biasa kamu berdua sama Mbak Cenggai kalau lo konteng YouTube. Konten Arif ya. Iya sekarang kamu harus jaga jarak. Yeah. Sik. Jaga jarak. Kalau jadi istri orang. Hahaha. Ya kamu. Iya betul nih perasaanmu pas Mbak Cinta nikah. Kasih tahu. Perasaanmu karena Mbak Cinta nikah gimana? Aku sedih lah. Soalnya kan aku sama Mbak Cinta hampir 3 tahun bareng. Iya. Yeah. Aku nangis. Nangisnya gimana? Gak usah lah. Ada di YouTube-ku, Aldi aja dong. Ada di reels ya, Kos Greg. Itu juga nangisnya gara-gara Mbak Cengga mau nikah juga. Sebenarnya aku udah tahu. Aku juga udah tahu. Akhirnya aku menangis sedih aja. Akhirnya agak yang pecah senang sama sedih gitu campur aduk. Senangnya karena? Akhirnya Mbak Cengga kan menikah juga. Itu kan. Sedihnya kamu ditinggal? Iya. Biasanya aku apa-apa sama Mbak Cengga. Gak apa-apa kan masih ada Nope. Kenapa gitu? Nope, kapan kamu mau menikahi Rikoy? Iya. Kapan kamu menikahi Rikoy? Rikoy itu mau menikah sama pendekar, sejak nggak mau ganggu. Koy, lebih happy sekarang apa dulu? Sekarang. Karena? Soalnya bajuku ukurannya M. Bukan itu. Kehidupan lebih happy sekarang apa dulu? Kalau kehidupannya dulu. Karena? Traumanya sampai sekarang. Takut. Ayo. Aku mau nonton Denny Jaknan sama mereka mau. Kalian mau kemana? Kalian mau nonton Denny Jaknan ya? Di Jxpo Kemayoran. Okay. Kamu mau nonton kan? Aku mau nonton Dr. Stress. Okay. Nanti Dr. Stress nyanyi lagu Denny Jaknan. Mantap. Wah. Makasih Mas Aldi. Sampai jumpa nanti. Sampai jumpa. Oke. Okay.